Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Abdul Ahud Channel. Semoga kita pada hari ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam doa sehat selalu. Indahnya kebersamaan, indahnya berbagi. Orang bijak belajar ketika mereka bijak. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Oleh aktor Wesley. Dalam kesempatan ini saya membagikan tentang jadwal belajar dari rumah melalui TVRI khusus SD kelas 1, 2, dan 3 pada hari Jumat 19 Februari 2021 memasuki episode ke-34. Kesalahan itu selalu datang di akhir, kalau di depan itu namanya pendaftaran. SD kelas 1 pada hari Jumat 19 Februari episode 34. Benda-benda yang dapat menyerap air dan yang tidak bisa menyerap air. Benda-benda yang bisa menyerap air dan yang tidak bisa menyerap air ya. Pian dan ayah akan pergi naik motor. Sok motor basah karena kena air hujan. Dan ayah mengelapnya dengan kain lap. Ayah menjelaskan tentang benda yang bisa menyerap air dan yang tidak. Di segmen numerasi, Pian menulis angka-angka di lantai teras dengan kapur dan menyembelahkan perkiraan dengan 4 bilangan. Ia juga melakukan percobaan membagi air di 3 wadah berbeda untuk menjelaskan tentang pembagian utuh, setengah, dan seperempat. Belajar bukan hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, tapi melakukan apa yang sudah kita ketahui. SD kelas 2 Jumat 19 Februari episode 34. Botol minum Ru dan Kenny. Ru, Kenny dan Bu Guru belajar tentang benda cair yang dapat meresap dan benda-benda lain yang dapat menyerapnya. Ru mengajak untuk mengamati satu benda yang bisa menyerap air dan satu benda yang tidak bisa menyerap air. Bu Guru lalu membaca buku Botol Minum Ru. Melalui cerita tersebut, teman-teman pemirsa dapat menambah kosakata baru dan menceritakan kembali pada intuisi bilangan. Ru dan Kenny belajar melakukan pengurangan bilangan ratusan dengan cara mengira. Kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang, tapi punya uang lebih bahagia daripada nggak punya uang. SD kelas 3 Jumat 19 Februari episode 34. Cepat sembuh Bunda. Bunda sedang membuat kue sehingga di meja makan terlihat berserakan benda-benda untuk membuat kue. Ada botol air mineral 1000 ml atau 1 liter, teko plastik takaran, pisau gulung, kantung kresek, kain lap, dan beberapa barang lainnya. Ketika melihat Bunda tampak lesu, ayah meminta Bunda untuk beristirahat dahulu dan melanjutkannya nanti. Bunda menolak karena belum membersihkan dan membereskan rumah. Pak Jo lalu menawarkan bantuan untuk membereskan rumah bersama Sinta, Dodi, dan ayah. Itulah jadwal BDR khusus SD kelas 1, 2, dan 3 pada hari Jumat 19 Februari 2021. Semoga bermanfaat dan selamat belajar bagi adik-adik peserta didik SD kelas 1, 2, dan 3. Semoga bermanfaat dan selamat berlibur. Mudah-mudahan liburan yang bermakna. Demikian juga Bapak Ibu yang mendampingi putra-putrinya, semoga bermanfaat dan apa yang akan dicita-citakan di masa yang akan datang dapat tercapai. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.